Untuk segmen Bisikan Hati yang terakhir ini, ada satu kes istimewa yang ingin kita ketengahkan, iaitu masalah keguguran rambut di kalangan wanita yang berhijab. Walaupun rambut menipis dan tidak dapat dilihat oleh orang ramai, Marni menderita dan nekat untuk mencari jalan penyelesaian. Adakah anda mempunyai masalah keguguran rambut sama seperti Marni? Yunam Haircare boleh membantu anda. Untuk 100 pelanggan yang pertama, anda boleh menikmati satu sesi rawatan keguguran rambut berserta dengan satu set produk pertumbuhan rambut secara percuma. Untuk anda yang berhijab, jangan risau, satu bilik individu akan disediakan untuk anda. Jadi cepat hantarkan SMS, typekan YN, jarak, nama dan alamat dan hantarkan ke 33884. Baiklah, tanpa melengahkan masa, jom kita selami kisah Marni. Pada mulanya rambut saya memang cantik, tak ada masalah apa-apa. Tapi bila dah masuk tahun kedua, rambut saya mula gugur. Saya perasan bila banyak rambut dekat tudung, makin teruk bila saya sikat, setiap kali sikat, setiap kali gugur. Mula-mula rambut tu dah berminyak, macam tak lama lepas tu dia akan gatal-gatal. Lama-lama dia akan berbau. Mani, sibuk sangat ke sampai tak ada masa nak jaga rambut? Dah mula berbau dah. Ya ke? Setiap kali saya sapu lantai, macam banyak sangat rambut. Bila mandi lagi banyak rambut yang kumpul dekat yang lubang air tu kan. Sebab tu I decide tak nak basuh rambut setiap hari. Bagi saya, punca saya rambut gugur ni sebab gaya hidup. Sebab saya student dan selalu tidur lewat, dan tidur tak menentu, makan pun tak menentu, stres, kerja tak siap. Dengan kesibukan saya lebih senang untuk makan mie segera setiap hari sebab kat universiti memang kedai makan semua jauh dan sebab tu saya lebih senang makan mie segera kat rumah dan boleh buat kerja dalam masa yang sama. Masa saya perasan rambut saya gugur tu, saya memang tekanan, memang sedih. Dia risau, macam takut botak. Mula-mula tu memang saya dah mengalah sebab bila dah cuba banyak produk tapi makin keadaan makin rambut makin teruk. Sebaik saya ada kawan baik yang selalu support dan motivate saya. Dia jumpa solution, dia kata, why not kita cuba Yunam? Kerana gaya hidup Marni yang dibelenggu tekanan yang tinggi dan juga tabiat pemakanan yang kurang sihat, rambutnya menjadi lebih berminyak. Sebum berlebihan menyumbat liang-liang rambut dan menyekat peredaran oksigen pada folikel rambutnya. Tanpa kehadiran oksigen yang mencukupi, rambut akan gugur dengan banyak. Oleh kerana Marni sudah salah faham bahawa mencuci rambut akan menyebabkan keguguran rambut berlebihan, banyak sebum telah terkumpul dan keguguran rambutnya telah menjadi lebih teruk. Jelas kelihatan daripada imbasan kulit kepala Marni bahawa banyak folikel rambutnya hanya tertinggal satu helai rambut atau kosong. Pertama sekali, kulit kepala Marni dilumurkan dengan bancuhan serbu anti-grease untuk membersihkan kulit kepala dan folikel rambut daripada biji minyak dan kelimut dengan lebih mendalam. Rawatan yang seterusnya yang disyorkan kepada Marni ialah rawatan herbologi yang menggunakan licorice Cina. Rawatan ini berfungsi untuk mengurangkan rembesan minyak berlebihan dan pada masa yang sama menggalakkan pertumbuhan anak-anak rambut yang baru. Akhir sekali, urutan kepala khas dilakukan untuk melancarkan lagi peredaran darah dan untuk memaksimalkan penyerapan nutrisi di seluruh kulit kepala. Bagi pelanggan yang berhijab, kami akan menyediakan bilik individu untuk mereka. Imbasan pertama tu, saya nampak kulit kepala saya memang teruk, memang banyak keluar momok. Bilangan rambut tu sangat kurang, dia nampak jarak-jarak setiap rambut tu. Masa saya dah cuba first treatment, rambut saya memang merasa ringan. Lepas tu bila kita dalam scan memang dah bersih. Selepas beberapa rawatan, saya mula perasan semasa buat imbasan yang ada anak rambut mula tumbuh di liang rambut. Bukan itu saja, saya mula perasan yang memang dekat luar memang ada anak rambut mula tumbuh dekat tempat-tempat yang sebelum ni yang dah botak. Selain itu, kawan-kawan spirit rumah saya juga dah macam perasan, kenapa rambut nampak lebat sekarang? Selepas kawan-kawan saya dah mula perasan keadaan rambut saya makin baik, masa tu saya memang dah rasa lebih confident dan rasa gembira lah macamnya saya dah tak ada masalah keguguran rambut. Memang saya yakinlah untuk meneruskan rawatan di Yunam dan meneruskan guna produk-produk Yunam. Apa yang saya selesa dengan buat rawatan kat Yunam ni, kerana mereka menyediakan bilik khas untuk wanita bertudung, dan pakar-pakar Yunam semuanya memang memahami perasaan kita kan.
dan faham apa yang kita nak dan servis dia orang memang bagus dan terbaiklah. Sebelum Mani mengenali Yunam, dia sentiasa kelihatan murung dan bersedih. Tapi selepas dia menjalani rawatan di Yunam, saya nampak dia lebih gembira dan keyakinan diri dia semakin meningkat. Saya ingin berterima kasih kepada Yunam kerana telah berjaya menyelesaikan masalah rambut wanita berhijab seperti Mani. Terima kasih Yunam kerana menyelesaikan masalah rambut saya dan kepada wanita bertudung, jangan jadikan tudung anda sebagai pelindung untuk masalah rambut anda. Kelihatan begitu gembira dan ceria selepas menerima rawatan daripada Yunam Hair Care. Menambahkan lagi keyakinan diri. Adakah anda berhijab dan juga mengalami masalah keguguran rambut sama seperti Marni? Jangan biarkan masalah rambut ini menghantui anda. Untuk 100 pelanggan yang pertama, anda boleh menikmati satu sesi rawatan keguguran rambut berserta dengan satu set produk pertumbuhan rambut secara percuma. Untuk anda yang berhijab, jangan risau. Satu bilik individu akan disediakan untuk anda. SMS-kan YN jarak nama dan alamat hantarkan ke 33884 sekarang.